Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Cianjur mencapai Rp120.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai karena minimnya pasokan dari distributor cabai dan para pedagang pun terpaksa menjual cabai kering. Di Pasar Tanggeng, Kecamatan Tanggeng, Kabupaten Cianjur, harga cabai terus merangkak naik. Kenaikan harga cabai telah berlangsung sejak 2 minggu terakhir. Kenaikan harga cabai berlangsung secara bertahap. Sebelumnya, harga cabai Rp40.000 kemudian naik menjadi Rp80.000 dan saat ini Rp120.000 per kilogramnya. Menurut pedagang cabai Umar, salah satu penyebab kenaikan harga cabai yakni musim kemarau yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan para petani cabai tidak bisa memanen karena tanaman cabai yang kering dan gagal panen. Sekarang mahal. Oh, mahal. Mahal 100 sampai 120, 100. Itu. Oh, gitu. Yang basah atau yang basah? Yang basah. Yang kering 100.000. Para pedagang kini terpaksa menjual cabai kering meskipun harga cabai kering mencapai harga Rp100.000 per kilogramnya. Heri Setiawan, Bandung TV.